Selamat datang di channel 124 Betafish. Di video ini saya sedang berburu jentik nyamuk untuk makan ikan cupang. Dan ini saya akan menuju spot. Dulu pernah ke sana. Di selokannya itu tidak mengalir dengan baik ya teman-teman. Jadi pasti jentik nyamuknya itu banyak. Nah, ini saya akan menuju ke sana. Kira-kira nggak sampai 5 menit menuju spot yang banyak jentik nyamuknya. Sekarang saya akan ke sana ya teman-teman nih. Mudah-mudahan jentik nyamuknya itu hari ini dapat banyak sehingga ikan-ikan cupang di farm bisa makan dengan kenyang. Sekarang saya akan ke sana mencari jentik nyamuk. Ini udah sampai ya teman-teman nih spotnya. Jadi selokannya itu banyak daun-daun yang jatuh sehingga tidak mengalir dengan baik. Nah, ini tampak jentik nyamuknya sangat banyak. Jadi ideal mencari jentik nyamuk itu di pagi hari karena kalau pagi hari itu jentik nyamuknya masih segar ya teman-teman nih. Semuanya masih panjang-panjang seperti ini, belum jadi bagol. Jentik nyamuk itu sangat baik untuk dijadikan pakan ikan cupang. Nah, ini jentik nyamuk yang saya cari setiap hari pagi hari sebagai pakan untuk ikan-ikan cupang, karena ikan cupang ini paling doyan makan jentik nyamuk. Nah, ini seperti ini jentik nyamuknya teman-teman nih, banyak sekali. Nah, seperti itulah rutinitas saya setiap pagi hari mencari jentik nyamuk untuk makan ikan cupang. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.